everyone. My name is Philon. Right now, we are going to meet the head of Gapoktan Mandiri Jaya. Gapoktan Mandiri Jaya is located in Cikarawang Village, Dramaga Sub District, and Bogor District. It is founded in 2007 as a collective effort from farmers to gather their resources and share the market. Over the years, Gapoktan Mandiri Jaya has received many awards for their contribution in community development. Without further ado, let's go and meet Mr. Ahmad Bastari. Halo Bapak. Halo, Pak Ahmad. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak. Sekarang saya mau nanya-nanya tentang Gapoktan Mandiri Jaya, boleh ya, Pak? Boleh, silakan, Dek. Nah, gimana sih, Pak, awal terbentuknya Gapoktan Mandiri Jaya? Waktu dulu, waktu lagi Spoktan kami, tahun 2007, tanggal 7 September, karena ada program dari pemerintah, mengadakan suatu bentuklah Gapoktan Mandiri Jaya. Waktu dulu masing ada poktannya 4. Ya, saya sih kalau poktan ini hurip. Setelah itu terbentuknya Gapoktan, alhamdulillah. Desa Cikarawang ini dalam arti lumayan bagus. Dulu sebelum ada Gapoktan, kelompok-kelompok itu berindupidu sendiri-sendiri, tidak ada suatu wadah. Di sinilah ada suatu wadah Gapoktan. Ada sebenarnya ada 4 fungsi. Apa aja tuh? Ya, pertama fungsinya itu seperti mencari pasar. Saya sebagai wajib ketua atau pengurusnya mencari pasar. Dua lagi supportan. Alat-alat soalnya pupuk semua sarana. Ada permodalan. Ada juga pengolahan yang itu penyebabnya pasar lagi juga. Itu fungsinya. Itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah prestasi yang didapat dari Gapoktan juara 2 Provinsi Jawa Barat. Di Poktannya juara 1 Provinsi Jawa Barat, koperasinya juara 1 Jawa Barat. Masih saya yang saya pimpin Ahmad Bastari. Berarti sudah berprestasi banget ya, Pak. Ya, nah, kalau gitu dari 4 fungsi itu program-programnya apa aja sih, Pak? Kalau itu seperti pertama ya, yang tadi kita sebagai ketua harus mencari pasar kemitraan sebanyak mungkin, Pak. Ya. Dalam arti kemitraan dalam arti perusahaan-perusahaan, pabrik saus, pasar, yaitu mencari seperti itu. Saling modal udah ada di koperasi kami. Saprotan, ada pupuk persediaan. Sekarang saya ada program untuk masyarakat pupuk organik dari limbah sapi gratis. Karena pupuk subsidi itu di pemerintah terbatas. Sekarang dikasih dari DKP, Dinas Ketahanan Pangan, alhamdulillah kerjasama-sama saya ke Kedinasan Pertanian. Ya, alhamdulillah saya berikan pada masyarakat untuk pupuk-pupuk organik. Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan gitu, nah, kan? Pelatihan itu banyak deh, misalnya bintek. Saya pernah dari IPB, khusus IPB, karena dekat kami ya. Alhamdulillah kami ini karena Desa Cikarawang ini dekat gudang ilmu. Saya bilang, kenapa gudang ilmu? Semua ilmu itu ada di situ. Keterampilan itu punya inovatif atau inovasi-inovasi ya. Seperti contohnya ubi dibikin tepung, ya tepung itu dibikin lagi, bikin brownies dan lain-lainnya gitu. Ya. Nah, kalau gitu siapa aja ya Pak peran-peran orang eksternal gitu, pihak eksternal yang membantu? Nah dari sini misalnya saya kemitraan sama kedinasan ya, dinas sekabupaten Bogor ya, seperti dinas tanaman pangan. Dari hortikultura, dari balai, dari IPB, misalnya banyak kan IPB sih kemitraan ya. Ya. Sama juga dari Pakuan, seluruh Indonesia sih pada datang sini, universitas ya pada datang sini. Alhamdulillah saya mencari ilmu juga dan saya berikan lagi pada petani-petani kami. Wah, ya. Baik banget ya Pak, ya. Baik banget mitranya. Ya. Nah kalau gitu dari program-program itu juga ada produk-produk dan inovasi pasti ya Pak? Ada. Produk contoh saya kemarin punya
unggulan ya, Ibroni sudah. Yang kemarin dan anak KKN 2020, ya, Pak. Alhamdulillah itu. Saya punya perangkap hama, ya. Dulu belum begitu bikin bagus ya, sederhana. Sekarang karena anak-anak dari IPB, yang angkatan, saya bilang angkatan 20 ya. Ya, Arendo. Dan 2020, ya. Alhamdulillah, saya membikinkan inovasi lagi pakai lampu. Kenapa pakai lampu di perangkap hama? Ntar sih contohnya ada ya. Ya, ini pasti. Nah, contohnya ada. Jadi hama itu kan senang pada ada lampu. Kalau pagi tidak, kalau malam hari dia nyampu. Alhamdulillah. Itu udah sampai Suri Indonesia beli punya saya. Itu sederhana saya bikin perangkap hamanya itu. Tidak begitu mahal. Cuman harga pakai lampu Rp50.000, Dek. Iya. Nggak begitu mahal. Supaya kenapa? Supaya untuk masyarakat kami ini bagaimana untuk menanggulangi hama. Supaya produk-produk kami ini supaya isinya apa ya? Organik. Jangan disemprot. Sekarang orang-orang banyak semprot busa besar. Jangan, kita banyak organik untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Mantap sekali. Selain itu juga ada inovasi di bidang ekonomi mungkin, Pak? Ada, kalau ekonomi itu mendapat pasar ya. Ada dalam arti, kalau saya itu ekonomi itu banyak kan ya, pasarnya dari pabrik-pabrik ya. Ada juga yang SP, simpan pinjam, ada juga deh gitu. Oke, mantap-mantap, Pak. Nah, di tahun 2020 ini, Pak, kan sejak Maret ya ada pandemi COVID-19. Ya. Nah, ada nggak ya dampaknya ke Gapokan Mandiri? Nah, sebenarnya COVID itu ada hikmahnya, ada ini ya, positif negatif ada. Jadi, dalam perekonomian, sebenarnya kalau kami ini agak menurun. Biasanya ngirim ubi jalar ya, sebulan 50 ton deh. 50 ton, sekarang berkurang setengah. Setengahnya dari 50 ton. Kenapa? Karena di Jakarta pasarnya agak lesu. Yang kasihan itu kami ini yang tidak mempunyai kemitraan. Tidak punya kerjasama perusahaan-perusahaan, itu kasihan petani. Kalau kami ini Desa Cikarawang, ya Kabupaten Bogor, ya alhamdulillah ada saya ini, saya punya ke perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, saus, ke pasar saya juga punya kios, di pasar induk sebagian tempat pasar ya, grosir saya punya. Jadi ketahuan itu, harga lagi bagus sih, ya, ketahuan itu. Kalau ubi kan bisa bikin, dikeringkan, disimpan. Satu saat ubi naik, kita punya bahan baku. Ya gitu deh. Karena teknologi-teknologi ini kan dari IPB saya. Dari kedinasan, kita gabungkan ilmu. Berarti cara mengatasinya menggunakan teknologi yang... Teknologi sebenarnya. Gitu. Baik-baik, Pak. Lalu apa ya, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih? Ya. Ada harapan untuk Gapoktan Mandiri Jaya ke depannya? Emang satu pesan kami ini, ya, sebenarnya teknologi itu lebih bagus ya. Sekarang sumber daya manusia itu agak berkurang. Sekarang ini amati 4.0, saya bilang itu teknologi ya. Itu karena masyarakat kami ini petani sudah lanjut usia. Sekarang generasi pemuda-pemuda ini harus ikut ya seperti kita kelembagaan Taruna Tani. Kita lagi bina supaya generasi pertanian ini berlanjut yang baik. Mudah-mudahan pemerintah, pemerintah seluruh ya, khususnya masalah pupuk yang subsidi ya, subsidi kalau bisa ya, kalau bisa pemerintah Indonesia ini di satu desa itu ada suatu tempat kios pupuk. Jangan kami ini, bukan kita mengadu, kasihan kami ini lahan di Kabupaten Bogor ini yang punya lahan yang hektaran itu bisa dihitung. Dua lagi, jangan alih fungsi lahan. Pertanian itu mati hidup ada di pertanian di Indonesia. Dari zaman presiden kita pertama sampai sekarang harus kita jaga pertanian. Sebab kenapa? Mayoritas Indonesia itu banyak petani. Bukan bisnis-bisnis bisa dihitung. Saya minta adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia saling mendukung, saling bekerja sama sama petani, pemerintah, supaya tujuan kami ini sampai kesejahteraan masyarakat. Kenapa ini? Untuk seluruh Indonesia petani ini adalah tunggulung punggung pang apa nih?
punggung kita, lumpangan kita, supaya perekonomian kita lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Ya. Ada saya mau lihat pengolahan tepung dulu sebentar ya. Baik, siap. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Oke, okay, that was the interview and the farming with Bapak Ahmad Bastari. So many things we learned from him about community development and working with a lot of elements outside of Gapoktan. Ini ada suatu inovasi, saya bikin tepung. Ada proses alurnya, ya. Pertama, Pak Uwi tadi bawa ubi dari sawah ke sini. Setelah kita rendam, mengeluarkan tanahnya, bersihkan. Pak Uca ini membersihkan, ya. Nah, dibersihkan gini nih, supaya tidak ada tanah-tanah, ya. Tuh, dijemurkan dulu supaya kenapa? Tidak ada suatu air yang mengendap di situ, ya. Setelah kering ini, prosesnya lagi, kita bikin saude. Dirancang atau kecil-kecil. Ada yang alat besar, mesin, ada juga tradisional. Kalau kita tidak mempunyai alat yang besar, kita menggunakan alat tradisional yang penting pensaud yang kecil. Contohnya sini deh, ikut kami. Ya. Yang udah disaut, kita jamur, ya, supaya tipis, ya, ya. Kita bikin proses penepungan. Ya, silakan deh, ya. Ya, Pak Uca sedang penggilingan. Anggap ini penggilingan ya. Ntar di sini ya. Sini Pak ya. Pak Uca nih masukkan ya. Ini masuk ke sini. Ya, yang tadi saya terangkan sudah kering. Istilahnya udah kadar airnya begitu dikit atau kecil, udah bunyinya saya bilang kak. Nah, di lab saya gitu. Saya nggak punya lab di petani, sepan labnya ada insting kita. Ya, masukin ke situ. Masukin, ya masukin di sini apa ya, masukin gitu. Terus proses jadi seperti ini. Nah. Alhamdulillah. Ya,